Halo, ketemu lagi di Escape Simulator bersama dengan saya, Pascal. Kita akan lanjut main Build a Town atau Build a Room di Still in Life setelah kemarin main Mozart main dan Aster Trap. Ya, Still in Life ini adalah urutan ketiga dari atas. Jadi kita udah main Aster Trap, Mozart main, sekarang Still in Life. Oke, download dulu. Oke, downloadnya apakah? Ya, downloadnya agak besar, kayaknya ruangannya ini lebih besar daripada si Mozart main. Oke, play. Oke, ini ruangannya. Jump to day 1, jump to day 4, jump to day 3. Oke, ini kayaknya model ruangan yang kita bisa, misalnya ngulang lagi itu bisa langsung ke hari berikutnya atau ruangan berikutnya. Oke, still in life. Boleh kan digedein? Oke, okay. I dedicated my life to painting, but could my art transcend my time? I'm ready to create my masterpiece. Oke, okay, mari kita memulai. Start. I will paint a still life that outlive me. Oke, okay. Oh, jangan bilang ini kita jadi Leonardo da Vinci akan gambar Mona Lisa, karena Mona Lisa itu ngalahin Leonardo da Vinci sendiri. Oke, ini ada tiga, ini ada tiga. Kayaknya ngertiin ini. Oke, ada lagunya. Cilin dikit. Ada buku, nggak ada apa-apanya. Ada meja, nggak bisa dibuka. Kursi nggak bisa digoyangin. Oke. 1, 2, 3, 4. Apakah itu? Tapi ini logonya sama. Yang kulihat ada satu item, dua item. Mungkin ini dihitung beda ya. Oke, ada candle lamp, ada wastafel, pendek banget. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Lemon walnut skull. Oh, skull ada, lemon sama walnut kayaknya nggak ada. Ada bulu, ada. Oh, oke. Oke, apa ini? Charcoal, olive oil. Oke, olive oil. Kita nggak bisa tutup. Ini cup, quill, skull, walnut, bread, lemon. Oke, ada hourglass, violin. Oke, ini violinnya di sini. I can live until I create something greater than myself. Oke. Jadi kita harus nyusun ini. 1, 2, 3, 4. Oke, yang aku ingat ini tuh kalau nggak salah tengkorak. Salah, tengkorak ini nih, yang linker. Oke, berarti X itu hourglass. X itu di paling pojok sana. Oke, terus ini segitiga sama itu. Oke, di sini ada segitiga. Bukan segitiga, segitiga ada, tapi yang mau ku cari X-nya dulu. X-nya hourglass, tapi di sini nggak ada hourglass. Oke, ini kukira ini tengkorak, ternyata bukan. Berarti ini cuma jelasin itemnya ada tiga, tapi kita nggak tahu yang mana yang mana. Oke, ini ada tengkorak. Di sini tengkorak ada X. Di sini ada tengkorak, berarti bisa dibilang X itu harusnya tengkorak. Iya, X itu harusnya tengkorak. Nah, berarti T ini apa T? T, di sini ada T. T, violin. Oke, T itu violin kah? Sini nggak ada. Oke, T violin. Oke, next.
Segitiga itu bulu atau gelas? Segitiga bulu atau gelas? Oke. Ada bulu, ada gelas. Segitiga bulu atau gelas? Oke, segitiga itu berarti bulu. Harusnya. Segitiga itu bulu. Habis itu yang kayak huruf ini, ini bunga. Ntar bunga di situ ada. Oke, kemungkinan itu bunga. Berarti yang ini udah pasti lampu sentir apa? Ya lampu lah pokoknya. Aduh, petromak, bukan petromak, apa sih nih? Candle lamp. Oh, lilin ya dia. Oke, paling ujung. Ada di sini dan di sini. Ini gelas 2. Berarti anggap saja buah. Anggap saja buah. Atau bread. Oke, pilihannya antara dua itulah. Oke, bukan berarti. Oh, salah juga. Naruhnya di situ ya. Bentar, yang di situ ini. Gelas. Sebentar, logo gelas kirain yang ini. Oh iya, di sini ada. Oke, yang ini bunga, yang tengah ini berarti wait. Berarti ada di sini. Bentar. Hadap ke kanan, hadap ke kanan. Oh berarti hourglass ini ada bawah. Hourglass udah ku anggap ini tadi. X salah. Nah. Oke, aku boleh keluar. Oke, okay. I'm done for today. Nextnya gimana? Bobo. Oke, okay. Go to sleep. Oh no, kita jadi lebih kecil. Wow. Terus apa yang harus dilakukan? Go inside. Oke. Okay. Oh no, ini yang tadi. Oh no, ini Morse. Oke. Ternyata masukin ke situ. Oke, bukan harus kita ngertiin. Panjang titik-titik. Oke, panjang. Lu.
Jadi 4. Di sini 3 doang. Panjang titik. Oh. Panjang titik-titik panjang. Titik-titik panjang. Panjang. Panjang titik-titik. Masalahnya kita nggak bisa masukin panjang titik-titik. Oke, panjang titik-titik. Yang kedua, misalnya titik-titik panjang. Saya ada 4 gitu. Titik-titik panjang. Yang keempat coba nggak aku tangkep. Panjang, panjang, panjang. Oke, salah. Gimana ini ngertiinnya? Panjang titik-titik panjang. Dan semua ini garisnya 3 doang. Panjang titik-titik panjang. Panjang. Oh. Panjang titik-titik panjang. Nah, gitu ternyata. Titik-titik panjang-panjang. Oke. Titik-titik panjang-panjang. Yang ini apa? Panjang-panjang-panjang berarti. Kan tadi cuma 3. Oke. Oke. Duh. Panjang titik-titik. Masalah. Panjang titik-titik panjang. Panjang titik-titik panjang. Panjang titik-titik panjang. Ini harusnya kan gitu, udah benar. Panjang titik-titik panjang. Apa yang kedua yang salah? Titik-titik panjang-panjang. Apa yang salah? Lalu yang terakhir panjang semua. Kenapa salah? Apa yang salah? Ini panahnya suruh ke sini. Apa kebalik? Nah, ininya sih posisinya sama. Oke. Kita balik coba. Panjang, panjang. Panjang titik-titik panjang. Oke, coba dibalik. Saya juga bingung. Panjang titik-titik panjang. Panjang titik-titik panjang. Titik-titik panjang panjang. Saya sudah benar. Panjang-panjang. Saya yang bisa dimatiin cuma yang tengah doang.
Apa sih ini? Apa sih maunya? Panjang titik-titik panjang. Apa harus satu-satu? Panjang titik-titik panjang. Oke. Ini tadi yang pertama udah gue coba gitu deh, yang pertama kali udah memahami titik-titik panjang-panjang. Apa yang salah? Apa yang salah? Jangan bilang ngebug. Oke, aku coba buat walkthrough. Giant Skull, klik, break it, get inside. Klik the three lever, oke. Each lever will commence, oke. On the floor, you see. On the floor, yes. Apakah kita harus melawan gitu? Yang pertama tadi panjang titik-titik, oke, panjang ini. Lawannya, lawannya tinggal dibalik doang. Oke. Nah, misalnya ini gini, dilawan berarti dilawan jadi atas jadi bawah. Oke. Ya, dilawan berarti. Tahunya dilawan dari mana coba? Go inside the circle to match. Oke. Each symbol point to a different one. You can click the arrow to find out which one. Click the arrow. Oh no. Answer 1 sama dengan oke. Jadi dilawan benar. Oke. Next. Painting brush. Oke, next. Kayaknya kita udah boleh pulang. Itu ternyata alam mimpi ya. Am I still dreaming? It doesn't matter. I must keep working on my piece. Oke, kenapa dalamnya hujan? Oke, lukisan kayak masih mimpi kita. Oke, ini ada warna. Oh no, painting brushnya nggak kebawa. I refuse, oke. Okay. Ini tempat sampah, yes. Oh, ini painting brushnya, oke. Okay. Ambil warna merah. Ambil warna hitam. Ambil warna merah. Ambil warna kuning. Oke, the color soft vibrant. I can rest now. Oke, bobo lagi kita. Oke, malam ini kita kebawa ke mimpi malah. Oke, tengkorak lagi. Enggak, oke. Enggak, enggak. Oke, candle lamp. Iya, tempatnya sih cukup oke. Oke, go inside. Oh. Oke. Kita melayang. Oke, ini kayak domino. Go to hell no. Oke, yang lainnya book doang. Go to hell doang yang ada clue-nya. Oke, kita coba dari ini. Oh. Oke, go to hell langsung. And set it on fire. Oke. Oke, gimana set it on fire? Bukunya langsung kita taruh di itu? Enggak.
Yang jelas candle-nya cuma satu yang bisa diambil. Oke. Oke, itu candle besarnya, ini candle kecilnya. Oke. Ini bukan angka ya. 0678. Oke. Go to hell. Oke. Go to hell and set it on fire. Oke, aku bayanginnya fire cuman buat nyalain ini, tapi nggak bisa. Bukunya nggak bisa kembaliin. Oke, ini buku ini ada logo clue-nya dan candle ini ada logo kuncinya. Dan dua-duanya aku nggak tahu taruh mana. Bukunya diambil. Oke, bukunya buat fire starter. Apakah ada urutannya? Ini sembarang. Hitung dulu jumlah bukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bukunya ada 8. Taruh buku lagi bisa? Oke. Ini dianggap angka berapa? 0. Buku 6. Oke, anggap saja urut ya. Maksudnya urutannya mulai dari mana ke mana? Entah, buku Go to Hell tadi mana? Ada angkanya nggak? Go to Hell, ini kayak angka 3 doang. 1134 0709. Oke. Anggap saja begitu. Ini ada garis 1 1 3. Tiga empat nol nol berapa tadi? 0709 07 7. Oke, 09. Emang ada 9 ya? Oke, ada. Oke, mau. Duh, bukunya belum dibakar jadinya. Tapi bukunya udah nggak ada. Finishing touch, varnish. Oke. Oke, kita mau varnish lukisan kita. Mari kita wake up. I just have to add some final touches and it will be done. But am I ready to end it? Chisel.
Oke, kita ngerusak ini kali. Oke, kita perlu martil. Oke. Varnish. Is it really over? Oke, jadi lebih gelap gambarnya. Oke, bawa dulu deh. Go to bed kita. Oke, go to bed kali ya. Oke, tadi udah itu, udah itu. Berarti kemungkinan enggak ini berkelas. Kanan kiri, kanan kiri. Oh, kuburan. Is this my... Am I... Oke, ini apa ini? Patung. Oke, bau-bau horor lah ya. Here lies the artist. Oke, pokoknya bulan sama tanggal dan tahunnya. FPS-nya oke, tapi aku kenapa pusing? Gak tahu. Kayak panas dingin. Oke, kelarin dulu tapi. Oke, ada lukisan banyak. Oke, yang sana itu kayak ada yang menarik. Ini nih. 8. Oke. Yes, ini. Delapan itu berarti Agustus, anggap saja. Semuanya ada kapalnya. Oke, dari mana ke mana? 23 yang jelas pasti tanggal. Atau itu juga bisa tahun. Semuanya ada itunya, enggak. Oke. 49 tapi enggak ada orangnya. Oke, ini ada 24. 31 70, terus yang mana? 11 87 tapi enggak ada gambar. Oke. Apa yang enggak ada gambarnya? Bentar. Oke, yang ada gambar itu nggak ada orangnya malah. 1, 2, 3, 4. Jongkoknya kayak nyentuh lantai banget gitu. He likes the artist. Aku nyari angka yang besar aja deh. 23. Apa ini maksudnya dicoret tuh gak boleh yang ini? Ini angkanya mana lagi? 3. 49. Delapan tujuh. Aku meyakini 87 tahun sih. 87. Terus tadi ini mana lagi tanggalnya? 3. Bulan 3 coba. Bulan 3 49. Bulan 3 49.
bulan 3 49 4-nya mah udah mabok udah. Tinggal tanggal. Oke. 3 49 udah 16. Satu, enam. Nice. Oke, berarti itu dicoret, jangan yang ada itunya. Oke. Apa yang terjadi? Ini tumpah. Emang tadi hourglass kan, kenapa jadi wheel? Wait. Apakah kita menorehkan tanda tangan? Ceritanya, wake up. Oh, I can keep pretending. It's time to light. Okay, kita perlu my masterpiece. Okay, kirain kita perlu tanda tangan. Leave. I will soon be gone forever. Oh no, bukan Mona Lisa, bukan Leonardo DiCaprio lagi. Okay, mari kita tandai. My masterpiece. All that left is the title. Oh, bukan tanda tangan. The end. Oke, okay, pintu udah kebuka. Tapi ini bisa di zoom. Oke, okay, aku klik. Oke, okay, mulai yang di angkasa kita. Wah, makin jauh. Bukan aku yang mundur, tapi dia yang mundur. Oke, itu doang yang mundur. Oh, geser kanan kiri bisa. Lagunya gak enak banget. Itu makin jauh terus. So, aku suruh mana? Oke, aku kesini. Loh. Loh. Oke, belum di end. Ada sesuatu yang bisa diambil. Atau tidur kita. Go to sleep doang pilih. Oke, buka dulu lah. Kunci. It's finally time to leave. Bobo dulu. There's no point anymore. Okay. Just still in life. Okay. Oh, kita stay kita di mana? Melayang. Behind the scene. Ya, kelar. Tiga ruangan. Still in life barusan. Build a ton, build a room. Aduh, namanya di luar build a room, di dalamnya build a ton. Maunya yang mana yang benar? Oke, kelar kita. Acer trap 2 jam. Ini 34 menit. Yang Mozart main 21 menit. Oke, still in life. Mantap, Eureka Paprika. Nextnya nanti kita ke Artopia. Jadi kita udah main 3 dari 15 dan itu belum menyentuh 10 besar. Nggak tahu sih ini urutannya, tapi aku selalu menganggap ini udah dibuat urutannya atas 15, bawah 1. Tapi nggak enak nyebut 15 karena ruangannya yang ini mantep banget sih, gede. Still in life juga mantap. Mozart main, kirain bakal main musik, ternyata untungnya enggak. Ya, mantep banget lah. Build a room 3. Dan ini map yang ketiga dimainkan. Oke, nanti lanjut ke, lupa kan yang dilanjutin, Artopia. Artopia ini. Oke, ketemu lagi kita di nextnya Artopia.
Mari. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih buat subnya. Mantep banget. Sampai ketemu lagi. Sehat terus. Mari.